Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trik sulap matematika. Apa yang akan terjadi bila rombongan angka 9 bertemu dengan angka satuan, baik itu angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 9. Perhatikan contoh berikut ini. 999 dikali 7, berapa hasilnya? 9 kali 7 sama dengan 63. Simpan angka 6, kemudian tulis angka 3. Nah, dalam trik sulap ini, kita tidak perlu mengerjakan seperti menghitung perkalian biasa. Caranya adalah turunkan angka 9 yang belum dikalikan. Dalam soal tersebut, terdapat 2 angka 9 yang belum dikalikan. Langsung saja, kita turunkan kedua-duanya. Terakhir, tulis angka yang kita simpan tadi, yaitu angka 6. Sehingga jumlahnya adalah 6.993. Mudah bukan? Contoh lainnya, 9.999.999 dikali 6. Berapa hasilnya? Seperti yang telah kita ketahui, tadi caranya adalah 9 dikali 6. Hasilnya adalah 54. Simpan angka 5 dan tulis angka 4. Kemudian turunkan angka 9 yang belum dikalikan. Ada 6 angka 9. Kita turunkan semuanya. Terakhir, turunkan angka yang kita simpan tadi, yaitu angka 5. Sehingga hasil perkalian tersebut adalah 59.999.994. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka kesimpulannya yaitu ketika rombongan angka 9 bertemu dengan angka satuan, maka kita bisa menggunakan trik sulap matematika ini untuk menghitung perkalian dengan super cepat dan tepat. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, bantu share dan subscribe juga. Terima kasih.